Halo guys, balik lagi di channel Indra Bendy sama saya Indra. Dengan dana seharga R3 GX yang baru guys, kita bisa beli ini. Oke, unitnya ada di sini guys, di Alison Automobile di Bintaro 17 di pusat mobil ya. Oke, kita mulai reviewnya. Oke guys, ini adalah Chevrolet Trax tahun 2017 tipe tertinggi ya, tipe LTZ. Nah, untuk lampu dia pakai proyektor, tapi masih pakai bohlam ya. Nah, di sini ada LED DRL. Lalu di bawahnya ada fog lamp serta ada list chrome ya. Keren banget guys. Grillnya dia kecil ya, minimalis ya, dan sini ada list chrome panjang, emblem Chevrolet, dan di bawah ada lubang angin yang besar warna hitam dok. Dan di pinggirnya dia ada list chrome. Serta pada bagian bawah dia ada bumper guard warna silver. Keren. Fendernya polos, di sini dia nggak ada lampu sein ya. Bentuknya semuk ya. Seksi banget, bohai. Peleknya palang banyak. Lalu dia pakai 5 baut. Dengan profil ban 215/55 ring 18. Rem sudah cakram. Spion sudah ada sein-nya. Retrack ya, warna bodi bagus banget guys. Di sini ada pilar kecil. Handle chrome, dia model tarik ya. Dan di bawahnya ada warna-warna hitam drop ala-ala crossover. Oke banget guys. Dan pada rem belakang, pakai rem cakram. Good. Tangki BBM ada di kanan guys, seperti ini. Oke guys, ini adalah bentuk belakang dari Chevrolet Trax tahun 2017 tipe LTZ Turbo. Ya, di sini ada roof rack ya. Bagus banget, antena masih biasa, model ke atas ya, model panjang. Spoiler, stop lamp, LED. Bumper belakang, nah disini ada list bagasi, chrome, cakep ya. Lampu dia sudah ada LED bar pada bagian tengah-tengah sini ya. Tapi untuk rem dia masih pakai bohlam, dan sini masih full bohlam semua sih. Nah ini ada handle bagasi di bawah sini, ya. Di bawah ada fog lamp, kanan-kiri. Dan bumper guard warna silver ya, serta dua sensor mundur plus kamera parkir. Oke, ini bagasinya guys, dia luas banget ya. Dan di sini ada lampunya, ada separator untuk jaga barang-barang dari tangan-tangan jahil ya. Dan di bawah sini ada untuk P3K ya, terus itu P3K nya hop. Serta sini ada untuk ban serep dan toolkit. Lalu pada kap bagasi dia sudah ada cover seperti ini guys, jadi rapi ini, bagus-bagus. Mesin 1,4 liter, Ecotec turbo yang sangat bertenaga guys ya. Nah disini rapi, dia ada covernya, cakep banget. Dan pada bagian kap sudah ada peredam, dan sudah dicat seperti ini guys, good. Yuk kita cek interiornya, let's go.
Oke guys, ini kuncinya. Dia sudah kilas ya, seperti ini. Yuk kita nyalakan. Panas bro. Ini adalah bentuk dashboard dari Chevrolet Trax LTZ tahun 2017. Ya, untuk materialnya di sini dipakai hard plastik, ya wajar sepada kelasnya ya. Tapi pada bagian pinggir sini guys, ini ada kulit ya, dan ada rear stitching warna orange ya, ini cakep banget guys. Dan trimnya seperti ini, dia bahannya hard plastik ya, wajar sepada kelasnya juga. Dan joknya ini campur-campur ya, dia ada semi kulit dan juga ada bahan fabric. Mantap ini guys. Oke, lalu untuk storage-nya di bagian trim ya, dia ada ini buat taruh handphone kali ya, muat juga guys. Ini ada speaker dan ada cup holder dan penyimpanan yang cukup kecil sih. Lalu di sini ada laci, ini sudah soft opening, keren guys, dan dia cukup luas ya di sini. Oke, di sini ada lagi penyimpanan yang cukup luas, dan di bagian konsol ada 4 cup holder. Mantap. Serta di bagian driver juga ada penyimpanan, speaker, dan cup holder yang cukup ideal guys. Ya, di sini ada warna-warna black piano yang bagus sih. Lalu ada head unit, dia sudah monitor ya, dan terintegrasi ini bawaan dari Chevrolet langsung. Ya, di sini ada untuk hill assist, lalu ada stability control, lampu hazard, AC ya, ada 3 setelan, ada untuk suhu, speed angin, arah angin. Nah, ini untuk AC-nya. Ini ada untuk sirkulasi. Dan ini ada untuk defogger kaca belakang. Di sini ada AUX, USB. Lalu di sini ada untuk juga power outlet ya. Lalu ada ini adalah airbag dari ini ya. Passenger ya, dia ada indikatornya. Dan matic sudah triptonic. Ditambah sudah ada rem tangan yang modelnya sih masih biasa, guys. Setir 3 spoke yang sudah lapis kulit, guys ya. Ini bagus banget. Nah, lalu di sini ada warna-warna silvernya, aksen silver yang bagus. Audio steering switch, serta ada cruise control guys. Ini mantap banget guys ya. Serta ada 2 airbag, 1 dan di sini 2. Dia bisa tilt steering dan teleskopik. Good. Ya, ini indikatornya guys, bagus ya. Nah, ini bensin, sini ada RPM dan ini ada speedometer. Serta situ ada MID yang multifungsi ya. Nah, ini ada untuk setelan di sini guys, setelan ini. Ya, dia jadi average speed-nya, kecepatan, fuel consumption average-nya, lalu ada ini apa real time ya dari bahan bakar pemakaiannya, konsumsinya, jarak tempuh, dan trip meter. Oke, bagus. Pada bagian kiri dia lampu sein guys, ini sein kanan kiri ya, serta ada untuk MID. Kemudian wipernya ada di kanan seperti ini guys. 4 power window sudah full auto semua guys. Ada window lock, central lock, serta sini ada chrome ya pada bagian handle-nya. Dan spion sudah retract seperti ini guys. Oke. Dan pada bagian lampu dia di sini setelannya. Dan sudah auto pula. Wow. Seatbelt sudah bisa naik turun seperti ini setelannya guys. Ya, dan sini ada untuk hand grip sudah soft ya, model flip sampai ke belakang. Sun visor dengan kaca plus lampu. Lalu di sini ada untuk lampu baca, spion sudah auto dimmer. Dan ada ini guys, sunroof ya, ini setelannya guys. Oke, mantap. Dan sini ada sun visor dengan kaca plus lampu lagi guys. Serta di sini ada tempat kacamata. Tuh, mantap. Dan tweeter. 1, 2. Jok supir bisa reclining, naik turun dan sliding. Serta sini ada untuk kap mesin di sini guys. Ini adalah pemandangan di jok paling belakang dari Chevrolet Trax. Ini adalah posisi mengemudi. Tinggi saya adalah 185 cm dan di belakangnya sih masih cukup oke, masih ada 2 jari guys. Lalu untuk material pada bagian belakang, sama sih dia masih pakai bahan hard plastik yang bagus sih bahannya ya. Dan sini ada penyimpanan yang cukup besar sih ya. Dan ada pocket di sini guys. Pocket lagi. Dan di sini juga ada penyimpanan yang cukup luas. Sini ada 3 titik untuk
tiga lokasi ya. Jadi ada tiga seat belt sini guys. Lalu ada headrest yang sangat proper ya, nyaman banget guys. Joknya pun juga empuk banget. Dan ada armrest seperti ini yang cukup nyaman dan sudah ada dua cup holder. Oke. Lalu sini ada colokan 230 volt guys, sama kayak di rumah ya. Dia pakai tiga gini guys ya, jadi bisa untuk charge laptop. Ini sangat luar biasa guys. Oke guys, jadi kesimpulannya dengan build quality yang bagus ya, bentuk yang mewah, lalu lengkap ya, ada cruise control, ada sunroof. Wow, ini sebuah pilihan yang sangat sempurna dengan harga yang segini guys. So, ini adalah sebuah pilihan yang mesti Anda pertimbangkan untuk Anda pilih. Oke guys, demikianlah review singkat saya mengenai Chevrolet Trax tahun 2017. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. See you!